sebentar ya. Mami, sebelum kita makan, Mami kasih tahu dulu. Yang ini namanya martabak base-nya pandan. Terus ada coklat, kemudian ada Nutella dan keju. Kemudian ini, sebentar. Kalau yang ini martabak keju durian, base-nya original. Harganya nanti ya di akhir video kita kasih tahu. Kalau ini base-nya, ini tadi sorry manasinnya terlalu lama karena ini kan frozen waktu dikirim. Nah ini red velvet, kemudian di dalamnya ada Nutella dan ada durian juga. Oke, tanpa berlama-lama, sikat. Yang mana dulu nih yang mau kita makan? Yang mana dulu? Ayo Dedi, mau ini ya? Pada mau ini ya? Oke. Ini, Abang mau ini? Yap. Oke, Bayu mau yang mana sayang? Bayu. Mau yang mana? Mau ini. Coklat. Oke, Bayu mau yang ini juga. Kayaknya sejauh ini masih ini ya, favoritnya anak-anak ya. Kemudian Dedi mau yang mana? Mau yang durian ya? Sip. Jadi kita kasih durian. Ayo dikasih tahu dong rasanya kayak gimana? Yang ini durian, Nak. Yang ini durian. Mami juga mau rasa yang durian. Coba kita rasa ini durian, martabak keju durian. Oke. Coba dirasa, Nak. Coba dirasa, dikasih tahu rasanya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kayaknya kurang lama ya manasinnya ya. Panasin lagi enggak? Enak. Duriannya tebal. Ini dikirim minggu lalu. Kita terimanya hari Kamis. Masih bagus loh, karena waktu dikirim itu dia packagingnya bagus. Oke, duriannya approve. Ini saya pesen di Raja Martabak USA. Nanti saya kasih tahu linknya di bawah ya. Terus Facebooknya apa? Nanti kalau teman-teman mau pesen bisa. Ini durian panasnya kurang lama. Coklat keju sama kacang, bener-bener deh rasanya enak banget, nggak bisa berhenti, terpaksa harus lari 4 miles nanti sore kita untuk burn kalorinya.
kasih tahu dong rasanya kayak gimana makan kelapa. Ntar ya, kita sama Atta dulu ya. Kelamaan. Ini mau tambah lah. Mau tambah yang mana? Tambah yang mana? Mau yang red velvet. Wah, kayaknya sekarang favoritnya jadi red velvet nih. Ini ada kacangnya red velvetnya. Iya, itu kacang. Enak ya? Mau rasa juga nih red velvet ini. Dah. Ini bayi mau try dulu ya. Panasin dulu kalau mau rasa dulu ya Dedi ya. Itu yang punya Dedi. Ini rasanya kayak martabak abang-abang enak. Iya. Ada keju, ada coklat, ada kacang. Kalau ini tadi sorry, ini tadi durian sama Nutella sama keju. Enak banget. Tebel lagi. Liatin Bayu dari dekat. Tuh. Ada kacangnya, ada coklat, dan ada kejunya ya Bayu. Nah, kalau yang ini coklat. Nih, coba lihat nih. Tuh. Duriannya sama kejunya sampai lumer-lumer kayak gitu, tuh. Banyak tuh, lihat tebalnya kayak apa tuh. Kita makan satu aja udah kenyang, enak ya. Bayu itu memang raja di coklat, sesuatu yang coklat Nutella pasti dia suka. Kalau Andro apa nak, raja cheese ya. Nomor Bayu. Udah full? Dedi? Gimana so far Dedi? Do you like it? Approve? Coba rasa yang ini Dedi. Ini kayak martabak abang-abang banget. Kita tuh cuma sanggup ngabisin satu-satu aja kawan-kawan. Soalnya ini super duper tebel. Kemudian martabaknya juga tebel ya mas. Isiannya juga tebel. Gak rugi lah pokoknya. Pesen sama martabak Raja USA. Kita udah nggak sanggup lagi ngabisin, ini masih ada sisa, kemudian ini juga masih banyak, ini juga. Sebelum saya closing, saya kasih tahu dulu harganya. Oke, ini paket spesial martabak Raja USA, shipping fee itu $5 untuk semua state di Amerika. Paket Raja 1 itu $40, 2 martabak manis.
paket Raja 2 ini yang saya beli itu $60 3 martabak manis. Paket Raja 3 itu $110 6 martabak manis. Masing-masing martabak itu only satu rasa base-nya ya, apakah nanti ada pilihannya nanti saya bacain. Kemudian toppingnya itu 3, kita bisa pilih. Nah rasanya itu ada original tuh kayak gini. Kemudian ada green tea, saya nggak beli green tea. Red velvet kayak yang merah saya beli tadi, black forest. Ada juga ube purple taro. Kemudian toppingnya nih, kita bisa pilih up to 3 topping. Yang regular topping itu yang bisa dipilih itu kombinasi dari ada coklat, cheese, peanut, Oreo, banana, dan Nutella. Nah, ini ada lagi special topping ekstra ditambah $3. Misalnya kalau kita mau Kit Kat Choco, cream cheese, almond, atau Ovomaltin. Nah, special topping ekstra ada lagi nih $5, durian, Toblerone, Kit Kat, dan green tea. Jadi kawan-kawan kalau mau pesen bisa di Martabak Raja Das USA. Sekali lagi Facebook ya, kalau Instagramnya saya kurang tahu IG-nya. Tapi kalau Facebooknya di Martabak Raja Das USA. Oke, gimana anak-anak? Andro? Approve? Sini-sini. Sini dong wajahnya nggak kelihatan. Approve? Bayu? Mami approve. Sekian dulu video dari kita mukbang martabak manis. Don't forget to like, subscribe, and subscribe. Bye bye. Ya udah.